Pagi yang cerah ini, Mang Gendut berada di Tiber Kadungora. Ya, kita tunggu ke Mutiara Selatan nanti di sini. Ini pemandangannya, mantap. Soalnya ada pesawahan. Itu relnya jauh ya, kurang lebih dari sini kurang lebih. Nah, berapa ratus ya? Ya satu kilo lah kurang lebih. Nah, ini relnya sini ke sini. Nah, nanti di depan di sini relnya. Ke atasnya gunung-gunung. Habis semalam diguyur hujan, makanya paginya cerah banget, mantap. Nanti kita tunggu. Oh, belum opening dulu sebentar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Ya, sahabat semuanya, kita tunggu ke Mutiara Selatan di sini. Nanti kita nggak di satu tempat, mungkin ada tempat yang lain ya. Nah, ini pemandangannya enak banget nih. Tuh, ayo para RF, mudah-mudahan bisa keambil gambarnya yang bagus di sini. Katanya dari Cibatu itu sekitar jam 6.20. Stasiun Cibatu 6.20, mungkin sampai sini jam 6.30 apa jam 6.35 ya. Kayaknya banyak kabut ini, cukup jauh. Kalau di sini udah nggak ada kabutnya nih. Oke, kita tunggu ya. Kita tunggu ke Mutiara Selatan atau ke apa dulu yang terdekat lewat sini ya. Kita tunggu. Ada yang lari menyusuri rel. Udah pada tahu itunya apa namanya, jadwal kereta yang lewat bakal pada tahu. Ini di sini ada perlintasan, tapi perlintasan gak dijaga ini. Pada lewat di sini mungkin dari kampung sebelah sana lewat sini karena nggak ada akses jalan lagi. Juga lewat hati-hati pak anak sekolah di sini ya. Mudah-mudahan nggak ada apa-apalah, mudah-mudahan. Dan lagian kesini keretanya nggak sebanyak di Bandung Raya. Kalau di sini kealakannya Cibatu Purwakarta aja yang banyaknya ke jarak jauh itu bisa terhitung berapa ya, ada mungkin 15 sampai 20 KA dalam 24 jam motor lewat sini. Ini pemandangannya gunung-gunung. Ada anak sekolah. Kangen Neng. Sekolah Neng. Sing paling ternya. Malu-malu. Malu-malu isin. Isin saya nanti iya mah enggak anak karena di video ya ku Mang Gendut di video isinin barangkali kene. Mantep ininya, pemandangannya, spotnya. Oh, itu jauhan itu ada apa, perkampungan itu di atas bukit sebut sana. Gak bisa di
ini nggak bisa di zoom karena menggendut belum punya kamera. Aduh, mudah-mudahan ya ada rezekinya bisa beli kamera biar bisa di zoom yang jauh-jauh itu. Nanti kalau ini juga kalau apa ngambil gambar kereta bisa di zoom kan lebih bagus lagi. Kalau ini ya seadanya aja dulu lah ya, nunggu yang ini aja, nunggu yang like, subscribe dan komen. Kalau subscribe-nya udah banyak dan tayangan-tayangannya sudah banyak juga, insya Allah kalau ada rezekinya kita beli kamera yang murah-murah aja dulu, yang second lah. Jangan lupa di like, komen dan subscribe, bagikan ya sahabat Manggendut dimanapun berada. Ini spotnya nih, gunung apa namanya ini ya, nah, Manggendut juga kurang tahu. Oke, kita tunggu kereta Mutiara Selatan ya, mungkin sebentar lagi ya. Ini yang ditunggu-tunggu, sudah kedengaran suaranya ini, gemuruhnya nih dari kejauhan. Dan suara pintu perlintasan sudah terdengar ke sini. Mungkin ke ini, ke videonya nggak kedengaran. Nah, ini dia yang ditunggu-tunggu. Mutiara Selatan. Mantap. Zoomnya segini aja lah. Langsung gaspol. Ini soalnya spotnya menanjak nih. Pami aya kareta ulah waka kikituan bahayanya. Nya teh kengeng, pami bari nyebrang. Lihat kanan kiri heula. Nya bari sarakola. Nya sing palinter nya. Sing jaranten jalmi anu soleh solehah. Ke lebat kana YouTube Manggendut ya kayaknya. Oh, kelas sabara sakolana? Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Oh, bermacam-macam. Kelas 3, kelas 4, kelas 5, kelas 6. Ya. Yang penting mah sing arageng milik, sing arageng rejeki. Sing jantan anu saroleh salehah. Mangga dilajang sok. Hati-hati di jalannya. Tuh, anak-anak pada sekolah. Melintas perlintasan. Enggak dijaga ini. Sama Manggendut juga melintas di sini. Oke. Kita ambil spot di ya, tempat lain ya. Oke, ikuti terus.